Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, kali ini di depan saya ada tiga buah unit mobil truk ya, mobil truk Fuso Canter ya, dengan tipe FE74 HD Speed. Ini ada 3 unit berwarna kuning ya. Ini sudah di custom ya, untuk sedikit tambahan sentuhan modifikasi. Ini dia unitnya untuk dari depan. Ini rezeki baru ya. Rezeki baru ada 3 unit mobil. Untuk bagian detailnya seperti ini. Untuk bumper sudah diganti menggunakan bumper custom dari Avante. Untuk pengerjaannya sendiri ini di karoseri Irma Sofian. Sangat boys ya. Ini berwarna coklat tua, ini berwarna biru muda ya untuk bagian tengah. Ini untuk bumpernya sudah di custom juga, sama seperti yang di sebelah kiri saya. Bumpernya menggunakan bumper dari Avante, bumper custom Avante. Untuk sebelah kanan saya ini berwarna kuning ya. Untuk pengerjaannya sama di Irma Sofian Karoseri ya, untuk custom bumpernya. Ini untuk nampak dari spakbor sebelah kiri berwarna kuning, ada kombinasi lampu ya di sini. Ini ada lampunya. Untuk sektor dari bagian sebelah kiri sudah dilengkapi dengan variasi perisai kolong. Ini untuk pipanya ya, besi pipa stainless. Cakep sekali ya, karena mobil ini masih mobil baru. Untuk spakbor belakang berwarna kuning. Ini ada tambahan modifikasi juga. Untuk sektor dari bagian belakang, seperti ini. Untuk baknya masih standar ya. Ini baknya sudah di custom juga. Ini dilapis ya, berbahan stainless juga. Motifnya membulat. Ini warna kuning, warna biru, warna coklat tua ya. Ini untuk bagian sebelah tengah ya, berwarna biru. Dan untuk pengerjaannya ini di karoseri bak dan truk variasi Irma Sofian, Jalan Raya Pamotan ya, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini. Kita akan sambung-sambung lagi di video terbaru dari saya. Ya, mungkin Anda setelah menonton video ini ada bisa terinspirasi untuk memodif truk kesayangan Anda. Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.